sekali Gajah Huang. Tuh. Ada orang-orangan. Aku pikir ini beneran, guys. Bahan bahannya kertas sama pastel. Oh iya. Bisa. Ini triplek. Iya kan di background putih dulu. Di background putih. Ini sisa-sisa beliau bekerja di gedung bioskop di Bandung. Jadi dia kumpulkan kalau dia udah bekerja tuh. Karena seminggu tuh 7 hari. Jadi 3 hari untuk melukis, 4 hari nih. Empat hari untuk bekerja karena dia kalau melukis terus istri anaknya mau dikasih makan apa itu. Aslinya Cirebon ya Pak Fandi, kelahiran 1907 di kota Cirebon. Dia jadi guru dari Cirebon ke Jakarta, dia zaman Belanda jadi guru di kesusteran Belanda, ya ketemu sama muridnya Bu Mariati. Pak Fandi suka ditembung, Bu Mariati boleh nikah punya anak satu yaitu Kartika. Sekarang umurnya udah 88 tahun. Beliau profesinya pelukis juga, nanti ada di galeri 2. Karya maminya Bu Mariati, Kartika, adiknya Rukmini. Nanti di galeri 3 ini kalau galeri 1 khusus Pak Fandi. Pak Fandi 83 tahun. Sebenarnya itu orang kok burung nembakin dulu. Pengen Pak Fandi kok biarkan aja burung nggak ganggu kok. Nah itu dia kalau pagi ngopi seneng lihat kicauan burung. Tapi setelah burung-burung itu ditembakin, nah itu Pak Fandi nggak suka. Jadi burung itu nggak mau hinggap karena takut. Akhirnya Pak Fandi protes, kenapa burung kok kamu nembak burung? Apa kamu ingin dibilangin sama temenmu, wah kamu pinter, burung si kecil itu kamu bisa nembak. Tapi penderitaan si burung dia gak pernah memikirkan. Nah di situ Pak Fandi ngeritik kejahatan manusia, kenapa burung kok ditembak, dia bilang. Dari kecil diukur, disambung-sambung jadi ukuran besar, baru jadi lukisan. Yang sebelah sana karung sama kanvas dijahit, dijadikan lukisan. Ada kertas tambelan loh ini. Ini baru datang dari Belanda. Yang ini Pak? Oh, lukisan ini, dipinjem. Untuk dipamerkan di museum Belanda sana. Nah ini Pak Darso, dulu kalau pagi sering nganter susu untuk Afandi. Pak Darso ini, karena Pak Afandi, dia sering ketemu sama Pak Afandi. Suatu saat dia main ke tempatnya keluarga besar Sudarso. Kemudian dilukis sambil ngobrol-ngobrol. Darso, mau gak kamu jadi lukis? Mau, dia bilang, ya udah kamu belajar. Akhirnya Pak Darso belajar, tekun. Jadi sekarang beliau jadi lukis terkenal juga. Namanya Sudarso. Nah ini perubahan karya Afandi dari naturalis ke ekspresionisme. Jadi orang ini, orang Inggris, ini berjasa yang membuat buku tentang pameran tunggal Afandi di Brit London. Sehingga orang ini spesial untuk Afandi, dikasih life symbol, matahari, tangan, kaki. Matahari, kata Pak Afandi, saya tanpa matahari nggak bisa hidup. Tangan saya melukis tidak menggunakan otak, tapi naluri dengan tangan. Kaki dia bilang saya harus melangkah terus. Nah itu makanya jarang lukisan itu ada life symbol matahari, tangan, kaki. Ini bagus, 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 tapi nggak ada life symbolnya. Hanya lukisan tertentu. Nah tahun 52 Pak Afandi udah beralih ke ekspresionisme seperti ini. Dia kalau melukis satu lukisan ini, waktu yang dibutuhkan itu cuma 1 jam.
Wow. Makanya dia kalau melukis kan ada asisten. Ayo cepat, ayo kuning, ayo. Begini, ayo merah, ganti. Begini, ayo biru, cepat. Dia tinggal tora-tora sama tangannya gitu aja. Jadi, nah ini tahun 60 dia ingin pamit, ingin ke Eropa yang kedua kali. Ibunya nggak boleh, nanti kalau mau pergi siapa yang ngurusin saya. Tapi memang Pak Aman dia harus berangkat sampai si ibu yang satu udah pergi sana, kalau mau pergi pergi. Jadi yang satu ibu marah, satu ibu boleh. Waktu Pak Mandi ngajar di Asri dulu sama ini ada Bung Karno, teman-temannya beliau Trubus Hendra, Batara Lubis, itu Bung Karno. Suaminya tuh pelukis, jadi harus belajar anatomi, sketsa. Tapi naturalisnya Pak Fandi itu banyak yang belum kita pasang semua, 4.000. Titik tuh nama panggilan kecil Mariati. Dulu waktu ini dia suka bilang Tika dia gitu, ayah nampi dia bilang gitu. Lalu Pak Fandi kan merasa sedih juga dia dibilangin gitu sama istri. Aku bilang gitu, akhirnya dia udah gak mau lagi melukis istrinya lagi itu. Tapi lukisan itu dihadiahkan untuk titik itu, untuk Mariati. Kemudian Pak Aman ini minta izin, diizinkan sama yang tunggu di sana, boleh. Nah itu akhirnya dilukis dengan gaya Avandi sendiri. Kelihatan kan kayak beda gitu, ini lebih banyak kayak kosongnya. Karena saat itu Pak Fandi udah mulai sakit-sakitan, jadi udah merasa heboh kayak sebelum-sebelumnya gitu. Dan lukisannya pun mahal ya, ini harganya 14 miliar. Wow. Siapapun orang kaya, apa dia bisa masuk ke situ? Mereka yang di foto itu, masuk ke situ. Yeah. One day in India, I was sitting visiting a village with my dog. She said, I saw a dead body covered by a mattress. That's good subject for you. I felt very touched by what we had seen, but I told her I would not paint in. My next painting was of a flower in reality very fresh, but which on my canvas has left all life. Thank you.
Gajah Wong di Jogja. Dan itu kayak kita lagi di lotengnya menara gitu, menara. Sebenarnya